بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa majelis Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita merayakan hari Idul Fitri, hari kemuliaan orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah, yang telah beribadah kepada Allah selama satu bulan penuh. Kita menahan hawa nafsu kita, ya, kita menahan haus, menahan lapar, semuanya untuk Allah. Kita hanya berharap kepada Allah, dan semoga Allah menerima semua amalan kita ini. Para pemirsa, kita harus mengenal kehendak Allah, rahasianya Allah memerintahkan umat manusia ini menjalankan ibadah puasa. Dengan puasa inilah umat Nabi Muhammad semuanya sama. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang pintar, ulama, orang-orang yang awam, semuanya besar, kecil, semuanya oleh Allah diberikan pelajaran mengendalikan hawa nafsu, lapar dan haus. Orang yang kaya yang tidak pernah lapar disuruh lapar oleh Allah, disuruh haus oleh Allah. Ini ada pelajaran yang besar supaya mereka merasakan. Dan orang-orang yang tidak mampu, ya, diberi pelajaran oleh Allah untuk sabar, untuk menikmati bahwa semua ini disamakan oleh Allah, semua ini makhluknya Allah. Dan kemenangan itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bergembira, dan orang-orang yang punya cita-cita. Cita-cita kita adalah rindu kepada Allah. Cita-cita kita rindu kepada kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ibadah ini kita dibangkitkan rasa rindu kita untuk mencintai agamanya Allah, mencintai syariatnya Rasulullah, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum selesai. Perjalanan hidup kita belum selesai. Kita akan selesai pada saat sakaratul maut. Dan di hadapan kita masih lebar jalan menuju kepada Allah. Kita masih ada Senin, hari Kamis untuk berpuasa. Ada 3 hari setiap bulan kita berpuasa. Senin, Selasa, 13, 14, 15. Kita masih diberikan pintu oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Dan semua yang Allah perintahkan ini ada kemuliaan, ada rahasia batin dan rahasia fisik jasad. Orang yang puasa akan diberi sehat oleh Allah. Pikirannya sehat, batinnya sehat. Dan kita sudah bisa merasakan betapa nikmatnya sholat, gampangnya kita sholat di malam-malam di bulan puasa ini. Karena itu biasakan kita berpuasa. Insya Allah dengan puasa itu kita akan diberi kemudahan untuk beribadah. Sebentar lagi besok kita akan puasa 6 hari. Orang yang puasa 1 bulan mendapatkan 10 kali lipat, seperti 10 bulan. Dan orang yang puasa 6 hari dilipatkan 10 kali, seperti puasa 2 bulan. Sehingga setahun penuh kita puasa. Karena itu para jamaah, selagi kita diberikan kekuatan iman, jalankan puasa 6 hari. Lanjutkan besok pagi kita puasa 6 hari. Nah, mudah-mudahan kita akan rutin Senin Kamis dengan nikmat. Kita akan lebih sehat, fisiknya sehat, batinnya sehat. Orang-orang panik sekarang ini dengan corona-corona, umatnya Nabi Muhammad tidak bingung. Kita menikmati semua dari Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Kita didekatkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan amalan kita diterima dan segala macam musibah umat ini diangkat oleh Allah. Dimuliakan kita dengan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah minal aidin wal faizin waj'alna minas solihin waj'alna minal muhdisin waj'alna ya rab minal muttaqin waj'alna min ahlil khair wa mutafaddil bi kulli khair la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.